Halo guys, selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menutorialkan cara mereset dan mode satu Vario 160. Ini guys, ini Vario 160 ya guys. Ini remote-nya ya, ini model terbaru. Kita hijaukan dulu. Cara meresetnya di sebagian sini guys, biasanya langsam tidak stabil dan tarikan kurang ya guys. Ini kita siapkan kabel sama ini jarum ya buat reset, karena lubangnya kecil. Kita lepas ini TLC nya tutupnya kita lepas. Oke, udah lepas ya guys. Ini soket TLC nya kita jumper yang warna merah ya guys. Itu jumpernya harus kena di bagian itunya, saluran kabelnya. Jadi kita jumper bagian ini guys, itu yang warna merah dengan yang warna merah itu ya, jangan putih ya. Itu yang samping dengan yang samping itu, lihat ya ya, pokoknya yang sejalur dengan merah ini atau dengan kabel warna coklat dan hijau. Cukup tandanya yang merah itu aja ya, biar enggak bingung. Kita jumper, kita nyalain. Tuh. Kalau tidak ada ketipan, berarti sensor masih normal. Kalau ada ketipan, ketipannya dihitung, itu keluhan di sensor. Kita nyalain. Kita masih nyala, posisi kontak masih nyala. Ini mau reset, kita cabut satu lalu pasang lagi. Kunci kontak posisi masih menyala, masih on ini, lalu dimatikan. Itu namanya reset. Kalau mode satu ini masih posisi nyemper, lalu kita digas, lalu kunci kontak di on kan ini on kan ini posisi masih gas, kunci kontak di on kan itu sampai berkedip, lalu gasnya dilepas gasnya begitu sampai kedip lambat satu, kedip lambat satu itu kita matikan. Itu mode satu, cukup selesai. Jadi buat kalian yang motornya langsamnya tidak enak, tidak stabil dan tarikan berbet, bahan bensin tidak normal, itu cukup sekian. Jangan lupa subscribe dan like.